Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Badak Share. Ini ada handphone Oppo F1S lupa pola atau lupa kunci layar. Sudah beberapa kali juga kita coba tidak bisa. Kita matikan handphonenya. Kita memerlukan bantuan PC tanpa hard reset, tanpa menghapus data. Kita matikan handphonenya, kita akan menuju PC. Kita memerlukan bantuan aplikasi tool gratisan Miracle Thunder 2.82. Kita buka. Oke, sudah terbuka. Dan ini untuk tombol start button-nya belum aktif. Solusinya adalah kita keluarkan dulu, close. Kita akan mundurkan tahun atau tanggalnya dari jam PC, yaitu kita masuk ke date and time, pilih change. Kita mundurkan untuk tahunnya saja cukup ke 2014. Oke, sudah kita rubah ke tahunnya. Kita open kembali, kita buka Miracle Thunder 2.82. Oke, sudah terbuka dan tombol start button-nya sudah berubah berwarna hitam. Masuk ke MTK, kemudian pilih unlock atau fix, kemudian pilih read VATEN. Untuk bootnya rubah ke 8 boot dan bagian universal tetap jangan dirubah. Kemudian klik start button, kemudian kita fokus ke handphone. Untuk bootnya volume atas volume bawah ditekan berbarengan, ditahan, lalu sambungkan kabel data PC. Ya, sudah terkoneksi. Ini memerlukan kisaran antara 3 menit kurang lebih. Oke, kita tunggu, masih berlangsung ini. Kita nanti akan mengetahui pergerakan polanya tanpa menghard reset, tanpa menghapus data. Hanya sekedar mengetahui bagaimana bentuk kunci layarnya berupa pola dari titik mana ke titik mana, sehingga dipastikan aman sekali datanya. Ya, kita tunggu, masih berlangsung. Oke, yang baru lihat channel Badak Sel maupun Song Baraya, yang belum subscribe, dukung subscribe dengan cara aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seputar teknik handphone yang selalu kita perbaharui hampir setiap hari. Ya, masih tetap masih proses, nanti akan muncul di layar sebelah kotak berwarna putih. Nah, ini sudah muncul kodenya 14785 dan dipastikan 14 menuju ke bawah ke angka 7, angka 8, ke 5. Oh, berupa gambar pancing rupanya untuk gambar polanya. Benar sekali ini. Dari angka 14785 berupa angka pancing. Oke, kita kembali ke handphone, cabut kabel data. Kita akan nyalakan ulang handphonenya karena ini posisinya dalam keadaan mati. Ya, sudah kita nyalakan, sudah tampil Oppo. Oh, layarnya gelap. Kemungkinan habis baterai ini kelihatannya.
kita akan cas ulang, sambil dicas sambil kita akan nyalakan. Ya, ini yang dari angka 1 ke 4 ke 7 8 5 betul sekali. Oke, ini sudah diketahui gambar polanya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi bagi yang memerlukan. Salam dari Badak Sel dan Seung Baraya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.